Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita di hari ini, kita bisa menikmati hari Senin, hari pertama di bulan Desember 2014. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'i tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya sampai dengan akhir zaman. Dan insyaallah kita berada di dalam umat Nabi Muhammad tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah kedua di era Khulafaur Rasyidin. Dan sepertinya memang kita harus lebih lama lagi sedikit, karena beberapa hal yang nanti berkaitan dengan masa transisi dan hal-hal yang kemudian menjadi pendorong bagi majunya khilafah adalah diantaranya yang diijtihadkan atau yang digagas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dua topik yang menjadi fokus dari pembahasan kita hari ini adalah pemeriksaan laporan yang berkaitan dengan keberatan-keberatan maupun pengaduan-pengaduan oleh warga yang ada di beberapa provinsi, beberapa wilayah yang baru saja masuk Islam, dan bagaimana kemudian Umar bin Khattab menindaklanjutinya. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Umar bin Khattab juga melakukan perubahan, bisa dikatakan transformasi agraria, agrikultur, yang kemudian meningkatkan penerimaan negara dan secara otomatis kemudian meningkatkan tingkat kesejahteraan umat pada saat itu. Sehingga nanti kita akan temukan Umar bin Khattab ini di eranya kita tidak menemukan orang-orang yang kesulitan, orang-orang du'afa, sangat sedikit sekali. Bahkan Umar bin Khattab ini hampir tidak bisa atau tidak pernah kita temukan beliau itu beristirahat terlalu banyak. Ba'da Isya, Umar bin Khattab itu masih menyempatkan diri untuk mendengar secara langsung maupun tidak langsung keluhan warganya. Dan nanti menjelang subuh pun Umar bin Khattab itu biasanya melakukan keliling. Ya, ya kalau bahasa Indonesia mungkin belusukan, tapi belusukannya qabla subuh gitu ya. Jadi mungkin melihat juga berapa banyak dari umatnya yang menyempatkan diri salat lail misalnya seperti itu. Nah, ini diantara beberapa highlights yang akan kita bahas hari ini. Seperti yang sudah beberapa kali kita sampaikan di acara ini, Umar itu selalu mewajibkan seluruh pejabatnya untuk hadir ke Mekah pada setiap musim haji. Jadi musim haji ini merupakan prosesi yang sederhana sebenarnya, tidak dibuat rumit, tetapi kemudian menjadi sangat penting karena semua pejabat harus hadir. Dan setelah pelaksanaan haji, kemudian Umar menyelenggarakan apa yang disebut mungkin pertama kali dalam sejarah dunia forum terbuka, forum di mana umat yang datang dari segala penjuru bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinan tertinggi dan bisa mengangkat keberatannya di sebuah forum yang memang dikhususkan untuk itu. Jadi bukan sesuatu yang sambil lalu, bukan sesuatu yang mengada-ada, tetapi sesuatu yang memang fokus untuk itu. Dan disinilah kemudian Umar merasa tentram. Jadi beberapa kali ungkapan Umar bin Khattab merasakan bagaimana Umar puas gitu. Jadi setelah ba'da haji itu Umar punya kesempatan untuk mendengar langsung tanpa melalui perantara dari pejabat-pejabatnya. Pertemuan tersebut itu ditujukan untuk memberikan kesempatan. Jadi semua gugatan itu tertulis.
Kalaupun dikatakan disampaikan secara verbal, kemudian ditulis dan dikumpulkan fakta-faktanya. Dan Umar selalu membuka dan menutup acara tersebut dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana tetapi menghujam efeknya. Ia mengatakan, bukan untuk memukulmu serta bukan untuk menyita hak milikmu, kata Abu Bakar, aku mengangkat pejabat-pejabatku, tetapi mereka aku angkat untuk menunjukkan kepadamu cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu punya kesemangatan yang ingin dia samakan dengan para pejabatnya. Sehingga pejabat-pejabat ini diseleksi, kita di dalam pertemuan sebelumnya ada semacam prosesi seleksi, pelatihan, berkas-berkas. Bahkan kemudian Umar membekalinya dengan pidato yang menjadi semacam pengantar apa yang dia harus lakukan sebagai pemimpin dan pejabat di daerah tersebut. Ada banyak kasus sebenarnya, saya ambil tiga saja yang mungkin masyhur yang ada di dalam beberapa kitab yang bisa kita rujuk, misalnya ke kitab Tarikh At-Tabari. Studi kasus pertama itu adalah ketika laporan negatif sampai tentang seorang sahabat besar yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjabat gubernur Kufah, sebuah kota yang ada di sekarang Irak. Dan kenapa saya beri judul studi kasus satu dalam kurung waktu, bahkan penyelidikan dan penyelesaian masalah pengaduan ini tidak mengenal waktu, yang dimaksud seperti itu. Karena apa? Karena pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ini laporannya sampai ke Madinah, sampai ke Umar bin Khattab, pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang mendapatkan tugas yang tidak kalah beratnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendapatkan tugas untuk mempersiapkan pasukan, mengantisipasi pergerakan pasukan Persia secara besar-besaran. Dan kita tahu tidak lama setelah peristiwa ini terjadilah pertempuran Qadisiyah, pertempuran yang menjadi titik balik Persia di Irak. Jadi setelah pertempuran Qadisiyah ini, maka seluruh Irak, kita tahu banyak pertempuran-pertempuran sebelumnya, itu kemudian semuanya jatuh ke tangan umat Islam. Jadi pada saat persiapan besar ini, kemudian yang bersangkutan mendapatkan atau dilaporkan kasusnya. Kalau kita berpikir secara pragmatis, maka pejabat yang sedang mendapat tugas negara yang besar ini, yang diemban oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ini tugas negara, tugas kekhilafahan. Tentu saja mungkin dimaklumi atau ditunggu persidangannya, kasusnya setelah tugas selesai. Kira-kira logika kita berpikir seperti itu. Tetapi logika Umar berbeda. Umar tidak menginginkan pejabatnya, apalagi yang sedang mengemban tugas khusus, itu melaksanakan tugas pada saat dia mendapatkan atau dia sedang dalam dakwaan. Jadi keinginan Umar adalah kasusnya cepat diselesaikan, sehingga yang bersangkutan pada saat mengemban amanah tersebut dalam kondisi bersih. Jadi logika berpikirnya harus kita lihat. Umar ibn al-Khattab kemudian mengutus sahabat yang sudah beberapa kali kita sebut di dalam pertemuan sebelumnya, itu Muhammad bin Maslamah al-Ansari, dari kalangan Ansar, dari kalangan suku Aus. Beliau ini adalah sahabat yang paling sering disuruh atau diperintahkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup untuk menjadi penggantinya selama di kota Madinah, misalnya Rasulullah sedang bepergian. Dan beliau juga tercatat sebagai salah satu sahabat yang juga sering menemani Rasulullah dalam pertempuran-pertempurannya. Sehingga pada saat itu diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi kepala bagian penyelidikan. Jadi kalau seandainya ada biro penyelidikan, ini dikepalai oleh Muhammad bin Maslamah. Jadi Umar mengutus, laporan masuk, maka diutuslah Muhammad bin Maslamah, diutus ke Kufah. Muhammad bin Maslamah ini kemudian mengunjungi seluruh masjid yang ada di Kufah, dan jumlahnya memang tidak terlalu banyak karena Kufah baru saja masuk Islam, serta mencatat seluruh pengaduan warga yang didapatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dia dengar maupun yang dia tanyakan langsung, cross check. Jadi Muhammad bin Maslamah ini tidak dijelaskan berapa staf yang berangkat bersama dia, tetapi ini sebuah tugas yang kemudian dilakukan dengan sangat efisien. Itu yang kemudian menarik perhatian Umar. Bagaimana Muhammad bin Maslamah itu cepat sekali dalam mengumpulkan fakta dan data, dan kemudian memberikan rangkumannya kepada Umar bin Khattab.
Setelah dikumpulkan data-data tersebut, Muhammad bin Maslamah mengambil keputusan ini harus diselesaikan di Madinah, tidak bisa diselesaikan di tempat. Ada beberapa kasus yang Muhammad bin Maslamah diberikan wewenang untuk menyelesaikannya di lapangan. Tetapi melihat data-data yang masuk, maka Muhammad bin Maslamah memutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas harus ikut bersama dia ke Madinah. Nah, bayangkan pada saat itu kondisi di mana Muhammad bin Maslamah harus mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas pulang, ya, dari Kufah menuju Madinah itu menyeberangi lautan padang pasir, ya, yang jauh dari Irak, melewati sekarang Saudi Arabia, kemudian sampai ke Hijaz, sampai ke Madinah, itu perjalanan yang jauh, meninggalkan persiapan yang besar. Kenapa pertimbangan Muhammad bin Maslamah ini jatuh untuk meminta Sa'ad untuk berangkat bersama dia kembali ke Madinah? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengalami 3 dakwaan yang besar. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dituduh membangun rumah layaknya istana. Layaknya istana. Jadi orang komplain, Sa'ad bin punya rumah yang begitu besar, begitu megah, begitu besar dan megah. Hasil penyelidikan Muhammad bin Maslamah menemukan bahwa hal tersebut benar. Memang betul Sa'ad bin Abi Waqqas punya rumah dan besar. Tetapi bukan itu yang kemudian menjadi permasalahan besar yang mengganjal atau yang menurut Umar bin Khattab ini merupakan sebuah pelanggaran. Jadi ternyata bukan rumah besarnya yang menjadi pelanggaran, tetapi bahwasanya dia sebagai seorang gubernur dan sebagaimana pembekalan Umar bin Khattab bahwasanya antara pejabat dengan rakyatnya itu tidak boleh ada yang menghalangi kalau mereka ingin menyampaikan keberatan, menyampaikan atau bertemu audiensi. Tetapi yang menjadi permasalahan besar adalah ada gerbang rumah, ya, jadi antara gerbang rumah tersebut dengan bagian luar dari halaman, katakanlah seperti itu, terdapat sebuah batas di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menempatkan penjaga. Jadi ada semacam rumah penjaga yang menyekati. Dan itu melanggar, kalau kita masih ingat dalam pertemuan sebelumnya, ini melanggar salah satu sumpah jabatan. Ya, di antara beberapa sumpah jabatan yang melaporkan kekayaan dan seterusnya, itu diantaranya adalah tidak membuat sekat antara dia dengan warganya. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Muhammad bin Maslamah untuk balik lagi ke Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan memastikan rumah penjaga tersebut dibakar. Bukan rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi rumah penjaga itu yang kemudian dibakar, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sama sekali tidak mengajukan keberatan untuk itu. Bahkan di sebuah kitab yang lain dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian menginfakkan banyak sekali harta setelah peristiwa ini, ya, untuk menunjukkan betapa dia menyesali atas perbuatan tersebut. Ini case yang pertama. Case yang kedua, masalah fasilitas. Yang ini mungkin sudah sempat diangkat walaupun mungkin tidak detail dalam pertemuan sebelumnya. Umar Ibn Khattab kemudian menerima laporan yang negatif juga tentang Abu Musa Al-Asyari, seorang sahabat yang juga besar dan posisinya sebagai gubernur. Kalau tadi gubernur Kufah, sekarang gubernur Basrah, kota yang sama-sama berada di Irak, kota yang sama-sama dibangun di era Umar Ibn Khattab di tempat yang baru ditaklukkan. Nah, laporan-laporan yang sampai kepada Umar bin Khattab pada saat itu sudah didengar cukup lama, sehingga pada saat itu Umar sendiri yang kemudian memerintahkan supaya Abu Musa Al-Asy'ari itu datang. Jadi tanpa mengutus Muhammad bin Maslamah, tanpa mengutus Muhammad bin Maslamah untuk membawa gubernur tersebut kembali ke Basrah. Jadi perbedaannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, keputusan untuk membawa gubernur balik ke Madinah itu ada di tangan Muhammad bin Maslamah. Tetapi pada kasus Abu Musa Al-Asy'ari, itu keputusan tersebut ada di Umar sendiri. Tuduhan pertama, ini yang tuduhan yang ada 3 lapis tuduhan, ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi salah. Pertama, tuduhannya adalah Abu Musa Al-Asy'ari ini mengambil budak-budak Persia yang tertawan pada saat peperangan dan diambil sebagai hak miliknya.
padahal itu bukan hak milik dia pribadi. Itu tuduhan pertama. Setelah kemudian di cross check, ditemukan bahwasanya bukti-buktinya tidak ada. Bahwasanya orang-orang yang dituduhkan sebagai mantan budak atau budak yang diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari itu sudah dibebaskan dan sudah bebas. Sehingga untuk tuduhan yang pertama tidak terbukti. Yang kedua, tuduhan yang kedua ini adalah Abu Musa al-Asy'ari kemudian menyerahkan banyak urusan administrasi kepada seseorang yang bernama Ziyad bin Samiyah. Sehingga orang kadang-kadang kalau ingin bertemu dengan Abu Musa tidak ketemu. Yang mereka temukan adalah Ziyad. Sehingga mereka komplain, kemana gubernur kami? Kok gubernur kami tidak bisa ditemui? Setelah di cross check dan ternyata benar, Abu Musa mengatakan, sesungguhnya aku menemui Ziyad merupakan orang yang sangat cakap dalam mengelola hal-hal yang bersangkutan dengan administrasi kenegaraan. Sehingga aku mengangkat dia untuk memecahkan masalah-masalah yang memang di luar kebatas kemampuanku. Kemudian diujilah Ziyad ini, bahkan Ziyad itu kemudian dipanggil, disuruh menemui Umar bin Khattab. Diuji dengan beberapa ujian oleh Umar bin Khattab langsung. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab bukan orang yang hanya tahu secara teoritis, tetapi dia juga mengerti seluk-beluk yang ada di lapangan. Sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa keputusan Abu Musa al-Asy'ari menempatkan Ziyad sebagai pengganti dia untuk urusan-urusan administrasi tepat. Sehingga bahkan ditambahkan oleh Umar bin Khattab, ke depan siapapun gubernur Basrah selama Ziyad bin Samiyah ini masih hidup harus meminta atau berkonsultasi dengan Ziyad untuk urusan kenegaraan. Jadi dakwaan yang kedua dibenarkan. Ya, jadi bukan menghilang karena sebab-sebab yang tidak bisa dibenarkan, tetapi kemudian Abu Musa al-Asy'ari kemudian menunjuk Ziyad sebagai penggantinya. Tuduhan ketiga, ini yang kemarin kita sampai juga kita bahas ini. Tuduhan ketiga adalah tentang budak wanita yang dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari itu pandai memasak makanan yang tidak bisa dibeli oleh sebagian besar warganya. Jadi yang pertama, yang kedua selesai, yang ketiga terbukti juga memang dia memiliki. Dan ternyata kemudian untuk inilah kenapa studi kasus kedua ini disebut studi kasus yang berkaitan dengan fasilitas kenegaraan, kemudian disita oleh negara, atas nama negara, disita langsung oleh Umar bin Khattab. Sehingga budak tadi diambil, dimerdekakan, dan dilepaskan. Tidak untuk bekerja, tidak untuk kemudian memasak bagi Abu Musa lagi. Jadi ini ada dua case yang menarik menurut saya. Dua case di mana yang pertama tadi kita bicara Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil pada saat waktu yang genting. Jadi Umar tidak melihat sebagaimana mungkin kita sebagian besar melihat. Yang kedua ini, Umar tidak melihat masalah dengan pengganti, tetapi kemudian mempermasalahkan ada seorang pejabatnya yang mungkin secara kemakmuran melebihi dari warga yang dia pimpin. Ini yang tidak diinginkan oleh Umar bin Khattab terjadi pada pejabat-pejabatnya. Studi kasus yang ketiga tentang kemewahan. Umar menerima laporan juga setingkat gubernur. Ini menunjukkan kalau kasus-kasus di bawah gubernur mungkin diselesaikan oleh Muhammad bin Maslamah langsung. Jadi case-case yang besar saja yang dibawa langsung ke Madinah. Yang ketiga ini adalah kasus yang menimpa Ayyad bin Ghanam. Ya, Ayyad bin Ghanam ini termasuk di antara sahabat yang masyhur karena perannya dalam menumpas suku-suku Arab yang murtad di era perang Riddah. Persis setelah Rasulullah wafat dan di era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Case-nya sama. Tuduhannya adalah dia memiliki penjaga di depan rumahnya. Jadi ada semacam pola. Ya. Gubernur-gubernur yang bermasalah ini menyekat dirinya dari warganya. Ya. Kalau kita lihat kemudian di masa Utsman bin Affan nanti, kita bisa melihat ada pola di mana gubernur-gubernur ini sudah melihat mungkin tanda-tanda di mana penduduk-penduduk itu memiliki potensi ancaman. Sehingga kita tahu banyak kejadian-kejadian di era fitnah di mana orang-orang terbunuh, bahkan nanti di akhir pembahasan Umar bin Khattab mungkin satu atau dua pertemuan lagi kita akan menemukan bagaimana Umar bin Khattab yang menolak untuk dikawal, jadi tidak menginginkan adanya penjaga-penjaga di rumahnya, bahkan dalam perjalanan itu tidak ada protokoler-protokoler yang katakanlah mengatur agenda-agenda
Umar sebagai pemimpin tertinggi. Kita ketahui kemudian Umar bin Khattab berhasil dibunuh oleh seorang yang mengaku dirinya sudah masuk Islam, orang asli Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Tapi itu case yang berikutnya. Tetapi ada pola di mana gubernur-gubernur yang berada di wilayah-wilayah pinggiran ini kemudian cenderung memproteksi diri, jadi bisa dilihat sebagai proteksi diri yang menurut Umar tidak pantas. Apakah kemudian itu berakibat kemudian pada cara pandang Umar bahwasanya tidak seorang pejabat itu harus benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap harta, kekayaan, keluarga, bahkan nyawanya? Karena tanpa pengawalan tersebut kemudian Umar bin Khattab terbunuh di ibu kota di Madinah, di ring satu kalau kita berbicara protokoler pengawalan kepala pemerintahan sekarang, yaitu di Masjid Nabawi. Ya. Nah, apakah kemudian ini yang mendorong era Uthman bin Affan untuk memperketat? Jadi ada perubahan nanti memperketat pengawalan pejabat-pejabat, tetapi di era Umar bin Khattab ini semua tidak diinginkan dan tidak direstui oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar untuk kasus Ayad bin Ghanam ini mengirim lagi Muhammad bin Maslamah ke Mesir untuk membawa Ayad bin Ghanam dalam kondisi di mana dia temukan, dan dia temukan di sedang menginspeksi pasar. Jadi waktu ditemukan, Muhammad bin Maslamah mengatakan, engkau harus ikut bersamaku saat ini juga. Jadi gak ada kesempatan pulang ke rumah, ganti pakaian dan sebagainya. Jadi mereka berdua langsung berangkat ke Madinah dalam perjalanan yang tidak kalah jauh. Kalau dari Mesir ke Madinah dengan dari Irak ke Madinah jaraknya mungkin tidak berselisih banyak, hanya saja kalau dari Mesir kita harus masuk Sinai dulu, jadi melewati Gurun Sinai. Setelah sampai di Madinah dan dicek, dicocokkan dengan data-data yang dikumpulkan Muhammad bin Maslamah, ternyata memang benar kalau gubernur Mesir ini juga menempatkan penjaga, dan kemudian penjaga itu dibebas tugaskan, dilepaskan dari jabatannya. Yang kedua, memang ternyata juga benar bahwasanya Ayad bin Ghanam ini suka sekali menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, dan oleh Umar bin Khattab itu disita, dikembalikan ke Baitul Mal. Kemudian ada sebuah kisah yang mencatat tidak banyak, hanya Tabari saja. Kalau Ayad bin Ghanam ini diberikan baju pengganti yang kasar, jadi baju-baju yang sangat kasar diberikan kepada dia, dan diberikan tugas oleh Umar bin Khattab untuk mengembalakan kambing, domba di Madinah selama beberapa hari. Tidak disebutkan berapa harinya. Gubernur mewah dibawa ke Madinah, dicopot, bukan jabatannya. Pakaiannya diganti dengan pakaian yang sederhana. Untuk ukuran kita mungkin sederhana, mungkin kasar. Kemudian disuruh mengembalakan kambing. Setelah beberapa hari, Ayat ini kembali kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, lebih baik saya dibunuh saja daripada saya mengembalakan kambing dilihat orang banyak. Jadi ada rasa malu ternyata pada diri Ayat bin Ghanam. Kemudian dinasihati oleh Umar bin Khattab, ya, janganlah engkau merasa rendah hanya karena mengembalakan kambing, karena sesungguhnya itu adalah profesi yang dilakukan oleh para pendahulumu. Dia mengingatkan bagaimana Rasulullah SAW pernah mengembalakan kambing, bagaimana sahabat-sahabat as-sabiqunal awalun juga sebagian pernah mengembalakan kambingnya. Ya. Jadi apa ibroh yang kita dapatkan? Ya. Karena sesungguhnya jabatan yang kita miliki itu sangat temporer, sangat sementara. Seandainya Umar mau mencopot Ayad bin Ghanam, tentu saja bisa dengan mudah. Tetapi tidak dikasih kesempatan dia untuk introspeksi. Ini merupakan hukuman yang unik menurut saya di era Umar. Ada orang yang dipecat, ada orang yang kemudian dinasehati, ada orang yang kemudian dirampas hak miliknya yang dianggap melewati batas kewajaran. Ada kasus Ayad bin Ghanam, orang yang disuruh, mungkin sekarang itu kalau di luar negeri ini namanya social service gitu. Jadi ada orang yang terhukum, tapi kemudian salah satu bentuk menjalani hukuman tersebut adalah dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial, ya, membantu misalnya pasar umum dan sebagainya, membantu membersihkan sampah. Ini bentuk
penghukuman atau bentuk hukuman yang menurut hemat saya sekarang sudah tidak lagi kita temukan. Apa yang terjadi setelah ayat bin Ghadab ini melewati serangkaian pendidikan, saya katakan pendidikan bukan hukuman, oleh Umar bin Khattab? Ternyata dia dikembalikan ke Mesir sebagai gubernur. Jadi tidak dicopot oleh Umar bin Khattab. Dan orang-orang yang pernah ditegur langsung, yang pernah dinasihati langsung, ini kemudian menjadi orang-orang yang terus baik. Jadi bukan orang yang kemudian setelah mendapatkan hukuman atau setelah ditegur oleh Umar bin Khattab kemudian hilang dari catatan sejarah. Kita akan menemukan Ayyad bin Ghanam, Abu Musa al-Ash'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menjadi harum namanya, tetap menjadi orang-orang yang terpandang, tetap menjadi sahabat-sahabat yang tidak cacat, tidak tercoretkan konditenya dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi satu hal dari tiga kasus ini yang sangat penting menurut kita adalah pada saat kita dalam posisi bisa menghukum, bisa mengevaluasi bawahan kita, ya, sebagaimana Umar bin Khattab kepada gubernur-gubernurnya, tujuan utamanya bukan membuat malu. Tujuan pertama utamanya itu bukan untuk membuat orang kemudian kehilangan harga dirinya, tetapi bagaimana membinanya sehingga dia bisa kembali ke jabatan tersebut dan terus melakukannya lebih baik. Ini yang hilang menurut saya. Jadi kalau kita hanya membaca hukuman-hukumannya saja kayaknya mengerikan, ya, membakar, kemudian merampas. Kalau hanya berhenti di situ saja, kita akan mendapatkan mungkin gambaran yang salah tentang Umar. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi kepada orang-orang terhukum tadi dan bagaimana kesudahan hidupnya, kita bisa menemukan bahwasanya ijtihad Umar dalam menghukum mereka berdampak positif terhadap kehidupan dia di dunia dan insya Allah di akhirat. Karena kita tahu ada husnul khatimah dan su'ul khatimah. Jadi message-nya adalah pada saat kita menghukum, memberikan hukuman, memberikan semacam punishment, itu dalam rangka membuat orang menjadi lebih baik dan menebus kesalahan tersebut, memberikan kesempatan dia untuk menebus kesalahannya. Itu yang dari tiga kasus tadi. Nah, ini bagian pertama, bagaimana Umar memfollow up laporan. Jadi laporan tidak hanya numpuk di meja katakan begitu, tapi di follow up dan kemudian diambil keputusan-keputusan yang terbaik. Nah, reformasi kita tahu Irak, Syam dan Mesir itu waktu apa kemudian umat Islam masuk ke sana terjadi pertempuran-pertempuran, baik itu melawan Persia maupun melawan Bizantium Romawi. Kemudian terjadi kondisi di mana Bizantium dan Persia itu kemudian mundur, jadi meninggalkan kota-kota yang kemudian takluk. Kota-kota ini kemudian kita tahu masih ditinggali atau ditempati oleh orang-orang asli setempat yang agamanya bukan Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ijtihad Umar, jadi Umar termasuk pembaca sejarah, ya. Jadi saya bisa berani mengambil kesimpulan kalau para sahabat, terutama sahabat-sahabat terutama Khulafaur Rasyidin, itu orang-orang yang sangat peka terhadap dan mengerti tentang negara-negara tetangganya. Jadi Umar tahu kalau dinasti Persia, dinasti kepemimpinan yang ada di Bizantium terhadap wilayah-wilayah tadi itu merampas, jadi waktu mereka datang merampas tanah, merampas lahan, kebun dari penduduk setempat. Sehingga mereka kalau kita perhatikan turun derajatnya dari pemilik tanah menjadi pekerja. Jadi bekerja untuk negara atau bekerja untuk kerajaan. Ya, karena kondisinya kerajaan. Sehingga pada saat Umar masuk ke situ, kita dalam dua pertemuan sebelumnya pernah membahas bagaimana sahabat banyak yang meminta, bahkan sampai ke Bilal bin Rabah, ya, pernah meminta supaya pasukan yang masuk ke sebuah daerah mendapatkan tanah. Argumentasinya pada saat itu, supaya mereka bisa mandiri, supaya mereka bisa mengelola tanah tersebut dan membiayai dirinya karena masih banyak tugas-tugas lain. Tetapi Umar tidak sependapat. Umar mengatakan seluruh pasukan yang aku kirim akan aku biayai, akan aku bayar. Jadi semuanya dibiayai dengan kas dari negara, kas dari pusat, dari Baitul Mal di Madinah. Dan ternyata dampak atau efek samping dari kebijakan Umar tersebut adalah semua tanah dikembalikan kepada penduduk lokal. Dan itu merupakan kekagetan yang luar biasa. Karena penduduk kaget. Ini ada, biasanya mereka kalau
Persia yang menang, tanah itu diambil Persia. Tapi kalau kemudian Persia kalah oleh Bizantium, maka tanah itu diambil Bizantium. Jadi penduduk penonton saja. Yang berkuasa adalah elit di atas. Tiba-tiba ini keduanya kalah oleh pasukan Islam, tapi pasukan ini mereka duga nanti akan mengambil tanah itu sebagaimana penguasa sebelumnya. Logikanya begitu. Memenang perang bebas untuk melakukan apa saja terhadap negerinya yang dia taklukkan. Logikanya kan begitu. Tetapi kemudian Umar tidak mengatakan seperti itu. Jadi dikembalikan kepada mereka, tetapi kemudian Umar karena melarang, jadi bahkan sampai larangan Umar bin Khattab itu melarang pasukannya untuk membeli tanah. Jadi tidak diperbolehkan memiliki aset yang berupa tanah. Dan itu merupakan sesuatu yang baru. Penakluk tidak sama sekali mengambil, merebut dengan paksa. Bahkan kemudian kita tahu ada kes lain setelah era Khulafaur Rasyidun, ini terus dipakai sampai ke era Ali bin Abi Thalib. Ada seorang yang bernama La'id bin Sa'ad, orang yang sangat terkenal, mencoba membeli tanah di Mesir. Dan dia memang benar-benar membeli atas dasar transaksi jual beli. Tetapi dia mendapatkan penolakan dari sebagian besar ulama, termasuk di antaranya yang hidup di zaman itu Nafi' bin Yazid, dan bahkan dari Imam Malik sendiri yang ada di Madinah. Jadi ahlul Madinah, ya, ahlul fikih yang ada di Madinah mengatakan tanah di Mesir, di Syam dan di Irak itu tidak boleh dibeli oleh bangsa Arab. Itu adalah hak milik orang setempat. Jadi dampaknya itu cukup lama, bukan hanya di era Umar, tapi sampai setelah era Khulafaur Rasyidin. Satu lagi yang dilarang oleh Umar bin Khattab adalah tidak bolehnya pasukan yang dia kirim untuk berpindah profesi menjadi petani. Ada dua hal yang dilarang oleh Umar bin Khattab. Merampas tanah, termasuk merampasnya dengan transaksi, membeli. Karena pada saat itu tidak akan fair gitu. Karena pasukan yang datang tentu saja dengan izah yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, dengan persenjataan yang berat, tentu saja ini dikhawatirkan menjadi pressure tersendiri supaya orang mau jual. Ya kan, kalau sekarang kan banyak terjadi penjualan di mana kita merasa terdesak karena apa, rumahnya sudah di antara mal-mal, mau tidak mau jual. Misalnya kondisi seperti itu berat untuk tidak jual. Yang kedua dilarang. Ternyata apa yang melandasi pemikiran Umar bin Khattab supaya pasukannya tidak ada yang beralih profesi sebagai penggarap tanah. Dan penggarap tanah itu diberikan, dimotivasi, didorong oleh Umar bin Khattab kembalikan kepada penduduk setempat. Ada seorang prajurit bernama Shuraik Ghafti, ya, di daerah Mesir, yang kemudian meminta keringanan untuk berhenti jadi tentara, mau jadi petani aja lah. Ternyata orang tersebut dipanggil oleh Umar bin Khattab dan mendapatkan sebuah hukuman yang keras. Tidak dijelaskan di dalam kitab apa bentuk hukumannya. Cari-cari kan tidak ada. Tetapi yang jelas setelah itu tidak ada lagi pasukan yang kemudian ingin menjadi petani. Bahkan kota seperti Kufah, Basrah, dan Kustat yang kemudian kita kenal menjadi Kairo, tiga kota itu yang dibangun di era Umar bin Khattab, itu strict sekali aturannya. Jadi pasukan itu kalau mau keluar dari katakanlah markasnya itu harus dapat izin dari atasannya. Kalau izinnya tidak jelas maka tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan restu. Jadi pergerakan pasukan di tanah yang baru saja masuk Islam itu sangat-sangat dibatasi oleh Umar bin Khattab. Nah, ternyata ibrohnya dari sini. Umar bin Khattab terbiasa mendengarkan pendapat ahli zimmi sebelum memutuskan perkara-perkara bukan yang berkaitan dengan agama, tetapi berkaitan dengan cara menilai dan mengumpulkan pendapatan negara dari hasil bumi. Jadi selalu mendengar masalah berapa rate di zaman Persia, berapa pajak yang ditetapkan di zaman Bizantium, berapa kali panen, bagaimana pengairannya, itu dibaca, didengar, bahkan dikonsultasikan, dipanggil ke Madinah kalau tidak Umar yang datang, dan didengarkan semuanya oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar ini termasuk umaro yang faqih, pemimpin administrasi, tapi betul-betul ngerti tentang permasalahan sampai yang detik. Kita tahu di kisah-kisah sebelumnya Umar bahkan berangkat untuk mengukur tanah, menaksir tanah, menghitung kemudian pajak-pajaknya.
bahkan memerintahkan pejabat-pejabat administrasi yang ada di daerah-daerah untuk kemudian selalu merujuk dan mendengarkan mantan-mantan petugas dari era sebelumnya. Bahkan sampai dengan eranya Umar bin Khattab, catatan administrasi, kesalahan ketik maaf, itu masih menggunakan bahasa setempat. Jadi di era Umar bin Khattab di Irak itu catatan-catatan masih menggunakan bahasa Parsi. Di Syam itu masih menggunakan bahasa Yunani yang dipakai oleh Bizantium. Dan di Mesir masih menggunakan bahasa Koptik. Jadi kita mengerti kenapa di Mesir itu Kristen Koptik itu kedudukannya khas. Kedudukannya dimuliakan. Itu dari era Khulafaur Rasyidin. Tidak sama sekali sebagaimana yang dituduhkan kepada Islam bahwasanya ada pemaksaan kepada minoritas-minoritas ini kemudian untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ini hal-hal yang penting yang kita harus pelajari dari sejarah kita. Umar bin Khattab kemudian mencoba memajukan dan berhasil dunia pertanian. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pertama, bagaimana kemudian Umar bin Khattab memberikan dua pilihan. Siapa yang berhasil menyuburkan tanah atau berhasil menggarap tanah yang tandus, maka dia akan diberikan hak memilih. Tetapi kalau dia berusaha 3 tahun berturut-turut tidak berhasil, maka akan ada orang lain. Jadi dia dibebaskan dari tanah tersebut, dicap, diambil haknya, kemudian orang lain akan mencobanya. Ini menciptakan dua hal. Kalau dulu Irak dan Mesir dan Syam itu selalu minus pertaniannya, di era Umar bin Khattab maju. Karena apa? Ada insentif untuk memiliki tanah, mendapatkan aset dengan menggarapnya secara serius dan tidak kemudian diambil paksa oleh negara. Satu hal. Yang kedua, mendorongnya entrepreneurship. Karena orang akan berlomba-lomba tidak untuk gagal dalam 3 tahun berturut-turut. Ya. Kita perlu waktu lebih nampaknya untuk menggali kenapa 3 tahun, kenapa ini diterapkan Umar, dan tetapi cukup untuk pertemuan hari ini kita mengetahui 3 tempat tersebut jadi surplus dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kita tahu Umar bin Khattab berkuasa hampir 15 tahun. Dalam 5 tahun kita mendapati tempat-tempat tersebut surplus. Dan bahkan bisa dibawa ke Madinah dan bahkan bisa untuk mensubsidi daerah-daerah yang minus. Ya. Ada sebuah studi kasus bahkan Umar bin Khattab pernah memberikan kompensasi sebanyak 10.000 dirham, cukup besar pada saat itu, kepada seorang petani yang merasa lahannya dulu pernah rusak karena pasukan muslimin dan pasukan Persia bertempur di lahannya. Jadi dia mengatakan, saya rugi sebenarnya. Untuk seorang petani berbicara, komplain kepada kekuatan yang menaklukkan wilayahnya dan memberikan dia kesempatan untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri, tetapi kemudian dia meminta ganti rugi, itu gak pernah ada dalam sejarah. Coba lakukan itu kepada misalnya kaisar-kaisar Romawi, itu kepalanya gelinding. Ya. Jadi sudah dibebaskan, diberikan kembali hak tanahnya, disuruh menjadi tuan tanah sendiri, menggarap sendiri, dan nanti harus membayar pajak yang namanya kharaj yang besarnya sekitar 10%, 1/10 dari hasil tanam dia selama 1 tahun. Kemudian dia komplain terhadap satu peristiwa yang sudah berlalu, kemudian orang tersebut diberikan ganti rugi sebanyak 10.000 dirham. Umar bin Khattab. Makanya kemudian dari era Uthman bin Affan banyak sekali orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Kita lihat. Umar bin Khattab kemudian membantu departemen khusus membawahi hal-hal yang sangat spesifik. Membuat kanal, beberapa tempat-tempat yang susah didatangi air, kemudian ini dibuatkan kanal. Bendungan-bendungan supaya kemudian muatan debit air pada saat misalnya musim kemarau itu masih bisa dikontrol. Karena pertanian di daerah-daerah seperti di Irak dan di Mesir sangat bergantung kepada pengairan dari sungai-sungainya. Jadi kalau musim penghujan, maka ini air akan merusak tanaman. Tapi kemudian hilang. Pada saat musim kering dibutuhkan air, tapi debit air kurang. Sehingga kemudian Umar bin Khattab membangun banyak bendungan. Kemudian beberapa tangki-tangki air itu kemudian diremajakan untuk menyimpan air untuk masa-masa krisis. Kemudian menambah jaringan dari kanal yang sudah ada. Ada beberapa kanal yang memang dibangun oleh Persia dan Bizantium, itu ditambah jalur-jalurnya, jaringan-jaringannya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam rangka mendorong dua kebijakan sebelumnya. Jadi kebijakan menyuburkan tanah dan kemudian memberikan kesempatan kepada orang untuk memiliki tanah disupport negara dengan adanya kanal-kanal. Jadi orang-orang tersebut tidak harus bangun kanal sendiri.
Jadi kanalnya milik negara, tinggal bagaimana dia menarik dari kanal tersebut ke lahan yang dia miliki. Jadi simultan, di satu sisi memberikan hak memiliki tanah, di sisi yang lain menyediakan fasilitas orang untuk bersemangat menggarap tanahnya. Sedikit lagi, antara kharaj dan usur, Umar berijtihad untuk memungut pajak atas lahan yang disebut dengan lahan khariji yang dimiliki. Jadi tanah itu dibagi dua, simpelnya. Ahli zimmi mengelola tanah itu disebut tanah kharaj dan dia harus membayar pajak, sedangkan tanah yang dikelola oleh muslim disebut usur. Ada tiga klasifikasi. Tanah itu sudah turun temurun dimiliki oleh orang muslim, maka disebut usri. Lahan-lahan yang tadinya kharaj tapi kemudian jatuh ke tangan muslim tanpa ada kasus, jadi bukan perampasan, bukan penyerobotan lahan, itu disebut nanti usri. Dan lahan yang baru digarap oleh orang Islam disebut juga usri. Jadi ada tiga komponen. Dan ini kemudian kita ketahui Umar mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa lahan usri tersebut dikenai zakat sebesar 1/10. Hampir sama dengan kharaj. Hanya saja bedanya, kalau kharaj ini untuk 1 tahun, kalau zakat usri, tanah yang dikelola umat Islam, itu 1/10 untuk setiap kali panen. Jadi yang dihitung bukan tanahnya, tapi yang dihitung adalah produktivitas tanahnya. Jadi bisa jadi yang dibayar oleh umat Islam itu lebih besar daripada kharaj. Karena bisa jadi dia panennya sama-sama 3 kali, tetapi umat Islam bayar 3 kali, 1/10 3 kali. Nah, pengecualiannya adalah tanah umat yang dipegang oleh umat Islam disebut atau dikenakan kharaj, jadi lebih kecil tentunya dalam 1 tahun, jika dia mendapatkan airnya dari kanal yang bukan dibangun di era Umar. Jadi Umar tetap menghargai, ya, luar biasa, menghargai jerih payah bangsa lain yang sudah membangun, turun menjadi sebuah kebijakan ekonomi. Jadi kalau kanalnya Umar, jatuhnya jadi usur. Kalau kanal dibangun sebelum era Umar dan masih dimanfaatkan, dia kena kharaj. Sehingga pada saat itu banyak sekali tanah-tanah yang kemudian statusnya berubah. Di antara sahabat-sahabat yang membayar seperti ini, sahabat-sahabat besar Abdullah bin Mas'ud dan Khabbab ibnu Araf. Jadi 2 sahabat yang memiliki tanah cukup banyak. Penutup, banyak orang yang kemudian mengatakan, oh kalau begitu kharaj ini sebenarnya lebih berat dari usur. Dan ternyata itu tidak. Banyak penulis-penulis yang mengatakan kharaj lebih mahal, lebih besar. Ya. Hanya saja ahlu zimmi hanya membayar kharaj saja, tidak ada pungutan-pungutan yang lain. Dan itu sudah cukup menjadi sumber pendapatan yang bisa melindungi dan menjaga infrastruktur untuk bisa dimanfaatkan oleh mereka juga. Sedangkan muslim harus membayar zakat bukan hanya atas tanah, tetapi atas hewan ternak yang dia miliki serta harta-harta yang lain. Ya, jadi sebenarnya tidak bisa disamakan. Ahlu zimmi hanya membayar kharaj dalam jumlah yang sedikit, dan sedangkan kita ketahui yang namanya zakat itu batasannya tetap. Jadi pernah di zaman Umar bin Khattab kemudian kharaj ini diturunkan persentasenya. Dan yang terakhir, ahlu zimmi hanya membayar kharaj 1 kali dalam setahun, sedangkan umat Islam harus membayar zakat atas lahan usri setiap kali menghasilkan panen. Jadi kemudian nanti di era Utsman bin Affan kita memperhatikan banyak kemudian non muslim yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam karena melihat sebenarnya kharaj itu merupakan suatu mekanisme di mana dia bisa menghilangkan sebagian hal-hal yang dia tidak harus bayar, karena nanti kita ketahui ada jizyah. Itu kemudian banyak umat non muslim yang kemudian masuk Islam, di antara motifnya adalah menghindari membayar kharaj. Tapi itu mungkin pembahasan berikutnya. Tapi yang kita tutup sekarang ini adalah, dalam pertemuan hari ini adalah, Umar bin Khattab, 1, sangat tertib administrasi, dan yang kedua, sangat menguasai lapangan. Jadi petugas-petugasnya tidak dengan mudah kemudian lolos dari inspeksi maupun pengaduan-pengaduan yang sampai kepada Umar bin Khattab. Dan yang kedua, Umar bin Khattab mengembangkan banyak hal, ya, mengembangkan banyak mengeluarkan ijtihad di mana kemudian Umar melihat kondisinya membutuhkan cara pandang yang berbeda, dan itu kita bisa melihat hasilnya. Umar bin Khattab dalam waktu 15 tahun, 10 sampai 15 tahun, kemudian berhasil memakmurkan
warga khilafah, bukan hanya umat Islam tapi juga non muslim. Jadi di era Rasulullah SAW kuda itu tidak kena zakat. Kemudian di era Umar, karena banyak sekali ternyata setelah Irak ditaklukkan itu banyak sekali ditemukan pedagang-pedagang kuda. Jadi kuda yang menjadi komoditi. Jadi ada yang mengatakan Umar keluar dari sunnah Rasulullah. Padahal yang dimaksud di sini oleh Umar istihadnya adalah pajak itu dikenakan zakat, maaf, bukan pajak, zakat itu kemudian dikenakan atas para pedagang kuda, bukan kuda tunggangan. Kalau kuda tersebut bisa dibuktikan sebagai kuda yang ditunggangi setiap hari, dia tetap tidak kena zakat. Kemudian Umar kemudian menetapkan 10% usul untuk perniagaan ekspor impor. Jadi ternyata ada perhatian Umar terhadap perdagangan antar wilayah Islam dengan wilayah di luarnya. Pertama ditetapkan 10%. Jadi kalau ada umat Islam keluar wilayah, kemudian membawa barang masuk ke kembali ke wilayah umat Islam, itu terkena 10%. Tapi kemudian Abu Musa al-Asy'ari ya, memberikan masukan, wahai Umar, sesungguhnya perdagang itu bukan bangsa, bukan kita saja. Pedagang-pedagang dari luar bertanya kepada saya sebagai gubernur, boleh nggak saya berdagang di wilayah kamu? Jadi walaupun Persia Sasaninya itu sedang bertempur melawan umat Islam, pedagangnya tetap dagang gitu. Jadi mereka banyak yang kemudian datang ke Abu Musa, boleh nggak kami misalnya menjual barang-barang Anda, barang-barang kami ke negeri Anda? Kemudian dipertimbangkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga kemudian turunlah revisi terhadap kebijakannya yang bentuknya adalah kalau orang asing kena 10% atas barang dagangannya. Kalau ahli zimmi yang berdagang, jadi ahli zimmi ini ada orang non muslim tetapi berada di wilayah umat Islam, di bawah wilayah yurisdiksi khilafah, mengambil barang dari luar negeri bawa masuk, kenanya 5%. Kalau muslim kenanya nyaris seperti zakat 2,5%. Sehingga kita perhatikan nanti kalau kita punya waktu untuk meneliti perkembangan booming setelah kebijakan ini, booming dari perdagangan luar negeri, katakanlah misalnya bisa disebut luar negeri, itu naik drastis. Ini salah satu sumber pendapatan Umar bin Khattab di samping yang berkaitan dengan pajak terhadap tanah, lahan dan produktivitas lahan itu tersebut. Dan satu aturan terakhir ini sudah nyaris seperti aturan bea cukai ya. Bagaimana kalau kita turun dari pesawat masuk ke bandara kan, ada dua jalur kan, jalur yang declare yang kita mau mengatakan ini yang kita bawa, ada jalur yang non declare ini berarti kita mengatakan semua yang saya bawa adalah untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Ternyata itu di zaman Umar sudah diterapkan. Jadi kata Umar, pajak itu hanya kena kalau barangnya benar-benar ditampakkan oleh dia. Jadi ini pedagang tentu saja punya 1-2 gerobak misalnya begitu, tentu saja bukan untuk konsumsi pribadi kan, itu yang dikenakan. Jadi dilihat dulu kata Umar, jadi jangan kamu geledah tasnya dan jangan kamu geledah hak miliknya, sampai seperti itu dia terumah, jangan digeledah gitu. Kalau memang dia hanya lalu aja, lewat saja, kita tahu dia bawa barang tapi dia tidak mendeklarasinya, maka ini dianggap sebagai konsumsi pribadi, jadi tidak perlu ada pajak lagi. Dan yang kedua, bahkan disampaikan kalau kita pulang dari luar negeri, di Indonesia masih kita harus menulis berapa banyak yang kita bawa ke dalam jumlahnya ya. Itu Umar sudah menerapkannya. Jadi kalau benda-benda yang kita declare sekalipun, kalau harganya pada saat itu di bawah 200 dirham, kata Umar udah lewatin aja, gak usah dipajakin, itu terlalu kecil ya, terlalu banyak menghabiskan, karena nanti pasti banyak volumenya, terlalu banyak menghabiskan catatan. Jadi hanya yang di atas 200 dirham. Jadi Umar itu cukup maju di zamannya. Walaupun kita ketahui Romawi dan Persia juga menerapkan hal yang sama, tetapi bagaimana seorang Umar, seorang sahabat Rasulullah yang kita ketahui lebih sering bersama Rasulullah SAW, itu masih sempat membaca dan mengadaptasikan praktek-praktek perdagangan luar negeri dan mekanisme-mekanismenya dalam pemerintahannya. Itu sangat-sangat maju, sangat-sangat maju ke depan, sehingga kita melihat tidak pernah umat Islam itu kekurangan bahan pangan ataupun resources yang harus didatangkan dari luar. Ini menurut saya menarik karena mungkin karena background saya ekonomi, tapi di antaranya adalah umat Islam ini juga harus mengerti kalau pemerintahan umat Islam dari zaman dahulu sampai sekarang itu bukan satu entitas yang main-main gitu, bukan sebuah pemerintahan yang asal ya.
bukan hanya pemerintahan yang hanya mengedepankan atau memperhatikan masalah akidah dan akhlak saja, tetapi juga mengatur sampai ke detail-detail yang sekarang kita pikir, masa iya sih umat Islam pernah begitu? Nah, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya membuat kita semakin yakin bahwasanya ad-dinul Islam ini, ad-dinul haq ini merupakan sesuatu sistem yang memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan generasi awal itu sudah menjadi contoh yang paripurna. Jadi enggak perlulah kita mencari-cari contoh terlalu banyak. Kalaupun mau elaborasi, mau mengembangkan development atau apa breakthrough yang lain, kita hanya bisa melihat dan kita bisa mengambil bagaimana para pendahulu kita sudah memulainya. Jadi batasan-batasan tersebut harusnya semakin yakin lagi kita kepada kebenaran al-Islam ini. Allahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.